kesibukan dengan syuting sinetron Centini Manis yang tayang di MNCTV, pedangdut Dewi Persik juga harus menjalani syuting video klip sekaligus take vokal untuk soundtrack sinetron tersebut berjudul Halalin Aku. Ditemui di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin, DP dan para pemain sinetron Centini Manis yang turut terlibat seperti Roy Martin, Fanny Fadila, Eeng Sapta Hadi, begitu semangat menjalaninya. Ditambah lagi guyonan dan canda tawa membuat suasana kian hangat dan penuh keakraban. Duh, serunya. Kebetulan kami keluarga besar dari Centini Manis lagi buat video klip untuk lagu Halalin Aku yang memang selama ini kan, bukan selama ini, belum lagi dihalalin. Jadi pengennya saya tuh dihalalin lagi, pemirsa. Ada nggak yang bisa halalin saya? Kebetulan di video klip ini semua pemain Centini. Ada Rifki, ada Om Roy Martin, ada Om Eeng, ada Bang Ucup, pacar saya, pacar gelap saya. Warnanya gelap kan, manis. Iya, apa? Literally gelap. Iya, beneran gelap gitu. Jadi kebetulan sama mereka. Dan kebetulan lagunya juga Halalin Aku. Halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang, halalin aku. Tapi ngomong-ngomong, DP sendiri kapan kenalin pacar barunya ya? Dengar-dengar nih, si goyang gergaji ini masih bingung loh buat tentuin pilihan. Kalau kita punya pacar, pacarnya satu, ya harus dihalalin sama satu pria. Kalau misalkan pilihan banyak, option. Enggak. Saya saat ini lagi fokus kerja, saya lagi nggak mikir ke sana. Ya memang kondisinya memang mau cari yang halal aja, nggak mau pacar-pacaran lagi. Jadi kalau ketemu langsung halal aja deh. Oh begitu, setuju deh DP. Nah, rupanya lagu Halalin Aku tersebut DP persembahkan buat seseorang yang spesial yang diharapkan bisa menuntunnya hingga ke pelaminan. Wah, kira-kira siapa ya pria beruntung itu? Ya, lagu ini saya persembahkan buat seseorang yang sangat saya cinta, tapi masih on the way, masih transit kemana-mana, nggak ngerti saya. Gitu. Ya, semoga nyampe ke tujuan gitu. We'll be right back.